Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan kawasan industri di Bintan menggelar pelatihan berbasis 3-in-1 di sektor pergelasan. Selain menggelar pelatihan, juga turut meresmikan lembaga pelatihan kerja. Pelatihan berbasis 3-in-1 yang digelar di kawasan industri Lobam Bintan ini merupakan program pelatihan komplit untuk peningkatan kualitas para pekerja industri yang meliputi keahlian, sertifikasi, dan penempatan kerja. Sebagai tahap awal, pelatihan digelar untuk sektor pengelasan dengan 100 peserta dari berbagai perusahaan industri di Bintan. Pelatihan berbasis 3-in-1 sektor pengelasan ini didukung dengan teknologi, serta dilatih oleh instruktur yang telah tersertifikasi. Pelatihan ini digelar Kementerian Perindustrian bekerjasama dengan PT Bintan Inti Industrial Estate, serta didukung oleh Kementerian Maritim dan Investasi, serta pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Sebelum menggelar pelatihan, Kementerian Perindustrian yang diwakili Kepala Bidang Pelatihan SDM Kementerian Perindustrian Arief Fadilah turut meresmikan workshop pengelasan bersama Gubernur Kepri Ansar Ahmad. Nah, kalau nanti ada kawasan-kawasan industri lain juga melakukan hal yang sama, ada welding school-nya seperti ini, saya kira itu sangat positif dalam rangka kita membangun daya saing SDM kita. Nah kan kalau SDM yang baik tersedia, ini kan satu nilai tambah untuk referensi kita mengundang para investor untuk menanamkan investasinya di bidang industri di Kepri. Menurut Gubernur Kepri, melalui pelatihan akan tersedia SDM berkualitas yang akan menjadi nilai tambah untuk menarik investor berinvestasi khususnya di Kepri. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, pelatihan berbasis 3-in-1 sektor pengelasan ini telah dilaksanakan sejak 3 tahun yang lalu dengan jumlah peserta 3.700 orang di seluruh Indonesia. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Tim Liputan Bulus TV melaporkan. BNews TV.